saya Ahmad Yogi, video jurnalis dari Kompas.com. Kabarkan hari ini Pak Suswono, calon wakil gubernur Jakarta, tengah menyapa warga Jakarta di Tebet Eco Park. Dia datang bersama anak-anaknya serta keluarganya. Biar masih sepi. Iya. Kalau reguler ribet gitu kan. Kalau dia mau mah. Iya, cara aja. Ya. Ya, hari ini Pak Suswono bersama dengan istrinya tengah mengajak anak-anaknya untuk bermain di Tebet Eco Park. Bagus mainannya begini yang karena. Jalan praktis juga kayaknya. Anak-anak juga. Kalau di.
Anak-anak umur berapa ibu yang main di sini? Anak saya sudah besar sih pak, SMP kelas 1. Tapi suka ke sini? Suka ke sini, suka bawa badminton gitu. Berapa tahun sih ini? Ada 3 tahunan. Saya gini, taman-taman gini kalau diperbanyak bagus ya. Ini kadang-kadang dari jauh-jauh pada datang. Ketua ini dapat juga langsung otomatis. Yang tapi ketua penggeraknya beda lagi. Langsung kulura langsung otomatis ketua penggerak. Itu berapa? Oh enggak. Karena langsung transfer ya. Apa putra yang main ke sini? Saya cuma ada adik sama kakak. Tapi sendiri. Oh, jadi sendirian. Insentif itu sampai sekarang masih jalan, artinya sudah ada pengurangan. Kegiatannya apa? Kegiatannya Pak, kita kalau misalkan dari tetap, ada berapa pokja? Jadi ngikutin kota-kota yang di desa Selatan, ada Lombang.
nanam apa? Bawang. Oh, cabai. Sekarang bawang. Pertanian total lah ya. Kalau masuk obat-obat, tanaman obat juga. Nah, tempatnya di mana? Kita di tiap kelurahan.